Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membuat alat las titik atau spot welding untuk menghubungkan baterai. Pertama-tama saya persiapkan kawat tembaga ya. Ini saya ambil dari kabel tunggal ya. Kemudian saya kupas dan saya potong jadi dua bagian. Ini sekitar diameter 1,5 mili ya. Kemudian persiapkan kayu. Di ini. Lalu saya ikat dengan menggunakan tali nilon. Kemudian saya lem menggunakan lem Korea. Setelah kering, saya bungkus dengan menggunakan lakban kertas ya. Kemudian menggunakan sambungan kabel, menggunakan dua baut ya, seperti ini, untuk menghubungkan kawat dengan kabel nantinya. Bisa juga di solder langsung, namun pada kali ini saya menggunakan sambungan baut saja, kita sambung ya. Dan saya menggunakan aki, kita bisa menggunakan aki yang voltase besar ya, sekitar 40 ampere ke atas ya. Lalu kabelnya juga di sini saya menggunakan sementara yang kecil. Saya rekomendasikan menggunakan kabel yang besar ya, karena ini akan panas. Untuk sebagai contoh, saya sementara menggunakan yang kabel kecil saja yang ada. Kemudian saya coba menggunakan titik ya, seperti ini ya. Untuk menyambung baterai Lion 18650. Sambung ya, ini terlepas, sudah sambungnya sudah bagus. So, las titiknya sudah lengket dengan baik. Kemudian saya coba lagi yang satunya, karena panas saya menggunakan obeng untuk menekannya. Kalau pegang langsung dengan tangan akan panas ya. Dan kabelnya pun terasa panas ini karena kabel kecil. Ini sudah tersambung ini ya. Yap, sudah tersambung. Mungkin itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.